warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Mulyono Channel. Jadi hari ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengecilkan ban pinggang pada celana. Ya, di tangan saya sekarang ada celana. Saya mau kecilkan sekitar 2 cm. Yang ini. Ini video ini diperuntukkan untuk para pemula ya. Jadi ini mau saya kecilkan sekitar 2 cm. Ini caranya. Kalau kita mau mengecilkan dari belakang, berarti ban pinggang ini tidak perlu kita buka sampai ke depan. Cukup sampai di sini aja ya. Ya, jadi yang ini ya. Kemudian yang kedua, kalau seandainya kita mau mengecilkan dari lewat samping kiri dan kanan, maka ban pinggangnya kita harus buka sampai di sini. Jadi kita buka dari sini sampai dari saku celana. Ya, sampai di sebelahnya, saku celana sebelah. Sampai di sini. Ya, seperti itu. Jadi tinggal kita memilih kita mau yang mana. Apakah kita mengecilkan yang bagian sini aja, bagian belakang, atau kita mengecilkan lewat samping. Itu keputusan itu berada pada keputusan teman-teman. Ya, jadi pertama-tama ketika kita mau mengecilkan ban celana, terlebih dahulu kita harus buka ban celana. Kita harus pisahkan antara ban celana dengan yang di bawah ini ya. Ya, sekarang kita mulai buka. Ya, jadi teman-teman, ini di pinggirnya ya, pinggir saku ini. Ini saya sudah tandai sekitar setengah senti ini, setengah senti. Nanti akan jadinya 1 senti ini ya. Nah, sekarang kita mulai jahit. Oke, hasilnya seperti ini. Oke. Ini jadi. Ayah, iya tahu. Sekarang bisa pelan lagi. Sekarang kita jadi. Itu tadi. Iya, karena main pintu. Sama.
Ya, sudah jadi. Bisa kita lihat hasilnya. Sekarang yang kita kecilin yang di bagian sini ya teman-teman. Ini 2 cm juga ya. Jadi di bagian sini 2 cm, di bagian bawah 2 cm, kemudian bannya juga harus 2 cm supaya sama ya teman-teman. Di sini 1 cm, nanti jadinya 2 cm. Ya, ini 1 cm ya. Sekarang kita jahit. Kita ukur, oke, 1 cm. Kemudian lebihnya kita gunting ya. Jadinya seperti ini ya. Oke, sudah jadi. Kemudian kita tekan. Ya, jadi gini ya. Itu jadinya. Ya, sekarang dijahit. Ya, jadi teman-teman, sekarang ban pinggang kita ketemukan dengan ini ya, di bawah ya. Ya, seperti ini. Ini. Jadi sekarang saatnya kita jahit. Kita satukan. Thank you.
Oke teman-teman, sekarang sudah jadi. Ya, sekarang sudah jadi teman-teman. Oke. Sekarang sudah jadi. Oke. Ya, kawan-kawan, jadi karena ini belum kejahit, maka kita jahit di pinggir ini ya, sini ya. Ya, kita jahit sini ya. Oke, teman-teman, kita jahit supaya ini terjahit juga ya, tidak terbuka. Sekarang kita jahit. Ya, bisa kita lihat dalamnya cukup rapi ya. Oke, sekarang kita
kita jahit tempat pinggang, tempat tali pinggang ya. Ini. Ya, akhirnya selesai juga. Dan inilah hasilnya. Ya, seperti itu. Kemudian di bagian dalam seperti inilah penampakan di bagian dalamnya. Ya. Jadi seperti itulah cara bagaimana menyebutkan ban pinggang. Bagi teman-teman pemula sebenarnya intinya itu adalah masalah keberanian. Keberanian untuk terus mencoba. Saya kira itulah yang saya bisa dapat memberikan tentang bagaimana cara menyebutkan ban celana. Kalaupun ada kesalahan atau belum ada yang sempurna, mohon dimaafkan. Nanti saya akan terus belajar juga dan terus berbagi untuk teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.